kegiatanku di samping rumah lagi. Dan ini ditemenin sama empu kesayanganku ya. Namanya Kiku. Dia nih selalu nemenin aku kalau aku melakukan kegiatan di samping rumah ya, teman-teman. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kegiatan pagiku ini seperti biasa di samping rumah ya. Saya mau ngecek-ngecek tanamanku yang di samping rumah karena udah beberapa hari ini nggak ada hujan ya, teman-teman. Dan udah beberapa hari ini juga saya ada kesibukan di luar, jadi tanamanku ini tidak aku rawat ya, dan alhasil seperti inilah penampakan tanaman aku yang ada di samping rumah ini. Alhamdulillah cabenya masih bisa bertahan ya, masih bagus cabenya, sudah tumbuh besar cabe keritingnya alhamdulillah. Tapi ada beberapa tanaman yang daunnya mengering ya teman-teman, karena kurang perawatan. Alhamdulillah ini kalau bayam Brazil tumbuh subur karena beberapa hari sempat disiram juga kalau yang ini, tapi untuk yang selebihnya tanaman-tanaman yang lainnya belum sempat disiram ya teman-teman. Jadi kondisinya ada daun yang mengering. Ini juga ada bawang merah ya teman-teman, padahal ini bawangnya ditanam beberapa minggu yang lalu baru numbuh tapi ya. Nah ini dia kondisi daun bawang aku yang beberapa hari ini nggak dilakukan perawatan, banyak ke daun yang mengering, udah tua seperti ini, jadi kondisinya tidak segar ya teman-teman. Karena sekitar 3 harian tidak ada hujan, benar-benar terik banget ya panasnya, sampai tanamanku ini ada yang mengering daunnya seperti ini. Dan telat menyiram juga ya teman-teman karena kesibukan aku di luar, jadi tidak sempat dirawat tanaman aku ini. Jadi pagi ini aku menyempatkan untuk merawat tanamanku dulu. Ini juga rumputnya saya cabutin ya. Dan ini sebenarnya potnya sudah kekecilan ya teman-teman, harus segera dipindah media potnya ke lebih besar. Ini juga ada daun kemangi yang beberapa hari kemarin sudah dipanen ya teman-teman. Alhamdulillah kemanginya ini tumbuh subur ya. Nah seperti ini juga yang di botol bekas, daunnya ada yang mengering juga karena persediaan air di botol ini sudah habis ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini, banyak yang mengering juga daunnya karena yaitu kesibukan aku selama beberapa hari ini, jadi tidak sempat untuk merawat tanaman-tanaman aku ya teman-teman. Dan ini juga ada seledri yang awalnya itu subur, sekarang ada daunnya yang mengering karena telat menyiramnya ya teman-teman. Seperti ini kondisinya, ada beberapa yang daunnya mengering, jadi saya pangkas aja dulu daun yang kering-keringnya, saya buang ya karena cuacanya benar-benar terik banget, jadi berpengaruh sama tanaman aku ya teman-teman.
seperti inilah kondisinya. Saya buang-buang dulu yang daun-daun keringnya ya teman-teman. Terus ini juga media tanahnya sudah harus diganti sepertinya, dan harus dipindah anakan, harus segera dipindah anakannya ya, harus cepat-cepat diperbanyak. Mungkin next kita akan melakukan pemindahan anakan batang seledri ya teman-teman. Seperti ini kondisinya daun seledri aku karena kurangnya penyiraman selama beberapa hari ini, yang mataharinya terik banget beberapa hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini setelah dipangkas tadi, daun-daun yang keringnya sudah terlihat segar. Dan ini sekarang cuacanya terik juga ya teman-teman, cerah. Seperti bunga ini cerahnya kuning, cerah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin ya kegiatan pagiku, karena masih banyak kesibukan yang lain yang harus aku kerjakan. Jadi sementara cukup sekian dulu video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang ya teman-teman. Oh iya, ini juga ada tanaman bunga trompet di samping rumahku ya, hampar luas ini bunganya kalau pagi bermekaran seperti ini. Alhamdulillah kalau bunga ini subur walaupun gak disiram beberapa hari ya teman-teman, karena dia kan di tanah jadi cadangan airnya itu masih ada, jadi dia tidak layu ya teman-teman. Beda halnya dengan yang di pot, dia harus selalu rutin penyiramannya. Oke, sekian dulu ya, terima kasih.